Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang kami hormati Bapak Ibu Panitia Porseli tingkat Kecamatan Beijing, teman-temanku peserta lomba pidato yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada hambanya. Salah satunya nikmat sehat walafiat, zahiran wa batinan. Yang kedua, marilah kita memperbanyak selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Perilaku Hidup Bersih dan Sehat bagi Siswa Madrasah. Kebersihan dan kesehatan menjadi perhatian khusus dalam Islam. Sebelum pemerintah, lembaga kemasyarakatan menyerukan tentang PABS, Islam sudah lebih awal membahas tentang PABS serta tata cara. Karena kebersihan dan kesehatan sangat dianjurkan oleh Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagai pedoman umat Islam. Di antaranya 1. Surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. 2. Hadis Nabi tentang orang yang menjaga kebersihan dicintai Allah. Dan berikutnya ada hadis tentang kebersihan.